Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Dunia hiburan dikejutkan dengan pemergian Siti Sarah Raisuddin yang bertarung nyawa akibat COVID-19. Penyanyi itu menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 5.13 pagi, 9 Ogos 2021 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM selepas ditidurkan pada 4 Ogos. Namun, urusan hidup dan mati terletak di tangan Tuhan, menjadi lumrah bagi kita yang masih bernyawa untuk meneruskan kehidupan. Selepas 4 bulan Allahyarham meninggalkan kita, kelihatannya keluarga Siti Sarah juga meneruskan kehidupan tanpa sebarang masalah. Menerusi satu muatan di laman Instagram milik ibu tiri penyanyi lagu Semakin Itu, Raisuddin Hamzah dan Siti Fatimah Subri dilihat bergambar bersama-sama dengan mesra. Tonton sehingga ke penghujung video untuk cerita sepenuhnya. Perkahwinan Raisuddin Hamzah dan Siti Fatimah pada mulanya menimbulkan spekulasi apabila mereka bernikah Kampung Bana, Songkhla, Thailand tanpa kebenaran pendaftar nikah. Walau bagaimanapun, selepas Noraini Muhammad, isteri pertama kepada penyanyi 80-an itu memberi persetujuan, perkahwinan mereka akhirnya disahkan oleh pihak mahkamah. Menerusi ruangan komen foto yang tular dengan lebih 10,000 likes itu, peminat mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan tersebut dengan komen-komen seperti "Semoga berbahagia selalu", "So sweet", "Moga kekal bahagia til jannah" dan "Semoga bahagia hingga ke syurga". Foto yang berkaptionkan "Cinta hati" itu menunjukkan bahawa semuanya baik-baik sahaja buat mereka sekeluarga. Sebagai peminat, bersama-samalah kita mendoakan kesejahteraan mereka. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.